Di tengah gencarnya kabar keretakan rumah tangga penyanyi dangdut Nazar dan sang istri Musdalifah, hari Kamis kemarin Nazar dan Musdalifah tampak kompak dan mesra. Keduanya bersama-sama merayakan hari ulang tahun pertama anak bungsu mereka, Falhan Absyar. Dalam kesempatan berbahagia itu, Nazar serta Musdalifah enggan menjelaskan perihal kabar keretakan biduk pernikahan mereka. Nah, hari ini hari ulang tahun Falhan, tidak menerima pemberitaan-pemberitaan yang itu. Tidak. Hari ini, saya tidak mau bicara kalau itu. Kalau masalah ulang tahun Farhan mau, kalau itu kan Entah apa yang ada dalam benak artis cantik Sandra Dewi. Kendati mengaku sudah memiliki kekasih, Sandra ternyata belum juga berani memutuskan untuk menikah dengan belahan hatinya tersebut yang konon berprofesi sebagai seorang pengusaha. Usut punya usut, mengapa Sandra belum siap menikah? Rupanya dikarenakan wanita berusia 31 tahun ini tidak mau salah memilih calon pendampingnya kelak. Selain itu, Sandra pun mengaku baru setahun ini berpacaran sehingga dirinya masih merasa perlu untuk menyelami lebih dalam lagi sifat serta kepribadian sang kekasih. Penyanyi Judika yang kini telah memiliki seorang anak ternyata belum memiliki keberanian untuk memandikan Cleo Deora Boru Sihotang, buah hati dari pernikahannya dengan Duma Riris. Alasan Judika belum berani memandikan anaknya tak lain karena sang putri tercinta belum genap setahun atau masih berumur 3 minggu. Beruntung bagi Judika, walau ia dan sang istri minim pengalaman dalam merawat bayi, Judika banyak mendapat bantuan dan pengetahuan mengurus bayi dari ibu mertuanya. Alhasil, walau belum berani memandikan, Judika sudah bisa mengganti popok dan pekerjaan ringan lain yang berurusan dengan buah hatinya. Tak terasa, nyaris 2 tahun sudah artis dan komedian Ringo Agus Rahman merajut tali cinta dengan Sabai Moshek. Bila tak ada aral melintang, Ringo, sapaan Ringo Agus Rahman, mengaku akan mempersunting Sabai menjadi istri. Kendati belum dapat memastikan waktu pernikahan, Ringo dan Sabai rupanya sudah mulai sibuk mencari cincin pernikahan. Tapi meski sudah berburu cincin pernikahan, Ringo sendiri belum melakukan persiapan pernikahannya secara maksimal. Kabarnya tahun depan mau nikah, kalau pengen sih pengen gitu loh. Kalau misalnya terwujudnya kapan, gue masih belum tahu, mudah-mudahan sih terwujud. Persiapan gue baru 4%. Sebelumnya 3%, 4%. 4% itu 1%-nya nambah karena ada orang cincin yang ngasih foto-foto contoh cincin ke gue. Jadi itu gue pikir naik 1% lah.